Video trending. OPM ancam potong kepala TNI. Wah, wah. Bercakap besar Bunga Nas ni. Sombong amat. Hello, assalamualaikum guys. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat puasa and welcome back to my channel guys. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, memudahkan segala urusan, memudahkan skill dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, video trending OPM ancam potong kepala TNI. So dia ingat bila dia cakap macam tu, TNI sudah gentar lah tu kan. Itulah guys, dah nama pun penganas kan. Nampaklah apa mereka katakan. Macam mana mereka punya sombong, selalu riak meninggi diri. Itulah guys, kalau dah dinamakan penganas sampai ancam nak potong kepala kan. Sebab itulah digelar penganas, sebab perangai mereka guys. Okay, kita pun tahu kan dalam Islam kita tidak digalakkan tu sombong, meninggi diri, kerana nanti kita sendiri yang akan rugi. Okay guys, tak apa, jom kita tengok je video ni guys. Okay, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Khusus Militer. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. OPM ancam potong kepala TNI guys ya. Wah. Nah, mereka cakap mereka tak takut langsung. Hantarlah apa-apa pasukan pun. Oh. Dan menantang terang-terangan, menantang saya, ayo TNI Polri datang ke sini, saya potong lehernya kan itu. Nah itu oh, itu sudah memenuhi syarat unsur terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Halo pasukan barbar yang tidak suka pertamanya. Situasi di Papua soal teroris KKB atau OPM semakin memanas, bahkan KKB atau OPM mengeluarkan ancaman. OPM juga mengancam akan membasmi orang-orang Papua sendiri yang masih membela NKRI atau pro Indonesia. Oh, cuma jahat orang ya. Kamu juga tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mungkin berapa persen pun kita tetap melihat. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar di simal dan di bumi. Bertengan ini tidak akan keluar. Apa yang membuat teroris ini atau OPM penganas ini ya, lepas dari Kesatuan Republik Indonesia? Dan dari manakah dukungan para OPM atau teroris KKB didapat? Simak video ini. Kenapa dia orang jadi OPM atau teroris KKB juga mendapatkan dukungan dari negara-negara Pasifik. Menurut intelijen admin bahwa ada beberapa negara kecil yang turut mendukung teroris KKB atau OPM tersebut. Oh, negara-negara yang bernama Sofong negara Dera atau Kepulauan Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Kepulauan ini terus mendukung KKB atau OPM di forum internasional yaitu PBB. From the Pacific Islands Forum, respectfully call on the Indonesian government to allow the there has been little progress on this front. I therefore call on the Indonesian government to please heed the previous call of Pacific leaders. Nah, dengan gagah beraninya teroris kelompok kriminal bersenjata Papua menantang TNI dan Polri. Satu di antara mereka mengaku tak takut meski sudah dilabeli teroris oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. KKB atau OPM lalu menanggapi tentang label teroris yang diucapkan oleh Mahfud MD. Teroris KKB atau OPM akan melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris, ucap OPM atau KKB tersebut. Dan tentara OPM atau KKB meminta intervensi militer dari Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.
Mereka juga mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik lainnya. Pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2021, atas nama Panglima, Menteri Mahmud MD mengatakan bahwa orang Papua adalah teroris. TPNPP teroris, semua yang berafiliasi itu teroris. Berapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan pasukan kami di lapangan dan kami sudah mengumumkan lewat video bahwa kami menolak tim investigasi bentukan Mahmud MD dari Jakarta. Kami minta tim yang dipimpin oleh Komisi HAM PBB ke Papua untuk investigasi menyeluruh semua pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 1963 sampai hari ini. Dan semua anggota PBB, seperti yang diadvokasi dalam resolusi 2625, PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa terjajah, ucap jubir OPM. Vanuatu. Jika PBB atau komunitas internasional Indonesia atau teroris KKB akan mengancam melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang yang masih berpihak di NKRI. Hal ini dilakukan sebagai respon label teroris kepada KKB Papua yang diberikan pemerintah Indonesia. Ancaman itu sebagai respon atas label teroris pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. KKB atau OPM Papua juga minta dukungan PBB serta masyarakat internasional yang menurut mereka sebagai bangsa terjajah, dan OPM atau teroris KKB meminta dibebaskan untuk mendirikan Papua sebagai negara yang merdeka. Dan menurut pemerintah Indonesia, kasus Papua tidak dapat disamakan dengan referendum Timur Leste. Timur Leste sejak awal menurut Mahfud memang sudah masuk dalam daftar dari Komisi Khusus Dekolonisasi PBB. Timur Leste itu dia memang masuk daftar Komite 24 PBB. Dalam hukum internasional juga dinyatakan Papua secara sah bersatu dengan Indonesia. Oh, itu apa lagi yang mereka nak? Itu tertuang dalam resolusi PBB yang tidak dapat diubah. Papua tidak bisa merdeka karena dia sudah menyatakan bersatu dengan Indonesia secara sah dan disahkan dalam resolusi PBB. Resolusi itu berlaku dan tidak akan bisa dicabut lagi. Anggota Dewan Pengharap PPIP itu bahkan menyatakan keinginan sekelompok orang agar Papua merdeka hanyalah mimpi belaka. Nah, sebagai ancaman KKB atau teroris, Porli meminta masyarakat di Papua tak khawatir dengan ancaman kelompok kriminal bersenjata yang mengancam militer dan masyarakat Papua yang menjunjung tinggi NKRI. Bahkan OPM atau teroris KKB tidak takut dengan beberapa pun personil yang diturunkan oleh TNI untuk menumpas habis mereka di pedalaman. OPM mengatakan tidak akan mundur satu langkah pun dengan beberapa banyak jumlah pasukan setan yang dikirim ke Papua. Sombong. Ya kan? Pasukan teroris KKB atau OPM pun mengancam akan menumpas habis para pasukan setan TNI di hutan Papua. Nah lo. Dan pasukan KKB atau teroris itu saat ini juga terus bergerilya di atas bukit untuk bertempur melayani pasukan setan yang dikirim oleh pemerintah Indonesia. Dan pastinya pengejaran terus berlanjut oleh pasukan setan. Pasukan barbar yaitu pasukan setan pun tidak akan tinggal diam. Pasukan setan terus menyusuri hutan dan pegunungan Papua untuk menyusup dengan senyap ke markas KKB. Dan pastinya harus sampai berhasil melumpuhkan satu persatu teroris KKB atau OPM tersebut. Pasukan-pasukan seperti OPM, KKB, inilah yang harus benar-benar dihanguskan dari NKRI. Maka dari harapan semua masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke berharap pemerintah Indonesia bisa menumpas habis total teroris-teroris tersebut. Keberingasan KKB Papua dinilai sudah melewati batas kemanusiaan. Tak hanya membunuh masyarakat sipil dan membakar rumah serta sekolah, KKB Papua juga telah menodai anak-anak Papua sendiri. Kekejian KKB atau OPM Papua tersebut mendapat kecaman dari toko-toko adat Papua sendiri. Oke guys, itu dia seperti yang kita lihat di video tersebut, video trending. OPM ancam potong kepala TNI. Keganasan yang mereka lakukan dengan ancaman yang terbaru
untuk memenggal kepala anggota-anggota TNI dan tidak takut kepada apa jua pasukan yang TNI hantar. Itulah kata-kata mereka yang bagi aku memang sangat-sangat sombong lah. Tengoklah apa yang mereka dah lakukan, membunuh rakyat Papua sendiri. Kenapa? Aku tak faham lah kenapa mereka nak nak minta keluar daripada Indonesia, sedangkan pembangunan daripada Pak Jokowi sendiri pun banyak untuk memajukan tanah Papua sendiri kan. Indonesia sendiri pun dah aman, kenapa mereka nak keluar dan nak memberontak, nak jadi pengganas, membunuh rakyat Papua sendiri, bakar sekolah, bakar rumah. Allahuakbar, aku pun tak faham. Jangan sampai nanti jadi macam Timor Leste lah, minta nak merdeka, bila dah keluar daripada Indonesia tengok sekarang jadi macam mana negara mereka. Ni aku sendiri tahu lah ya, negara Timor Leste adalah sangat susah, rakyat pun hidup susah kan. Kita boleh, korang, kalian sendiri boleh cari di YouTube apa yang telah terjadi di Timor Leste sekarang, macam mana kesusahan yang rakyat mereka hadapi. Kenapa perlu keluar daripada Indonesia? Kalaulah pemerintah Indonesia tu tidak bertanggungjawab, tidak menjaga negara dengan elok, itu kita boleh faham lah. Ini banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan Indonesia dan rakyat mereka sendiri. Tapi itulah, masing-masing fahaman lain-lain kan. So, tak tahulah, dan nama pun pengganas. So, mereka, apa yang mereka faham tu aku pun tak tahulah. Okay guys, aku rasa sampai sini saja video pada kali ini. Tapi apa-apa pun guys, kita tak harus, tidak harus berasa sombong lah kan. Apa yang kita harus buat, kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan mereka yang bertugas untuk negara, yang mereka yang sanggup berkorban untuk negara. Apa yang kita harus lakukan? Doa. Itu saja yang penting guys. Okay guys, by the way, sampai sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Peace from Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum, bye bye. So please sabar kerai, sabar kerai, sabar kerai, whatever.